Ratusan UMKM di Kota Pariaman mengikuti seminar tentang pengembangan iklim investasi melalui peningkatan dunia usaha di Kota Pariaman Selasa kemarin. Seminar itu bertujuan membantu dalam mengembangkan usaha UMKM setempat seperti permodalan, pengembangan usaha, dan pemasarannya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sumatera Barat edisi Rabu 3 April 2019. Saya Fitra Hamadani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selain pariwisata, Kota Pariaman juga dikenal sebagai usaha UMKM-nya, seperti usaha bordir, baju pengantin, dan usaha lainnya. Untuk membantu pengembangan usahanya tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPMPTSP Sumatera Barat melakukan seminar tentang pengembangan iklim investasi melalui peningkatan dunia usaha di daerah tersebut Selasa kemarin. Dari seminar tersebut, BPMPTPSP Sumbar selain menghadirkan Direktur Pemberdayaan Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Randi Anwar, juga mendatangkan pihak PT Semen Padang dan Minangmart sebagai mitra usaha yang bisa digunakan UMKM setempat dalam mengembangkan usahanya. Master Dedi, Kepala BPMTPSP Sumatera Barat, menyampaikan, adapun tujuan dari seminar tersebut selain mengembangkan juga mencari jalan keluar bagi UMKM setempat dalam mengembangkan usahanya seperti permodalan dan pemasaran. Ia mengajak pihak PT Semen Padang dan Minangmart sebagai narasumber dalam seminar tersebut karena selama ini keduanya dikenal sebagai mitra usaha UMKM di Sumatera Barat. Di Kota Pariaman ini adalah forum komunikasi pelaku usaha daerah. Jadi tujuannya lah kita mengumpulkan pelaku usaha dari usaha mikro, kecil, dan menengah, khusus untuk Kota Pariaman. Ini dalam rangka kita akan memberikan semacam pemahaman, kemudian juga bisa memberikan saran juga bagaimana kedepannya supaya UMKM ini bisa lebih eksis dan lebih berkembang. Dari Pariaman, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan.